pokoknya tuh kayak digambar-gambar ya seperti gambar anak-anak pada umumnya ya. Tapi sebenarnya ini apa sih Om Wendy? Ya ini sebenarnya ruang apa media bermainnya Audi Kauki. Oh. Karena kan kebetulan juga Audi Kauki seneng banget gambar nih di kertas, ya kan? Iya. Terus akhirnya pikir daripada mereka nanti coret-coret tembok. Terus ya udah sekalian aja dikasih ruang buat mereka gambar. Oh, ini namanya Wall of Love. Iya. Kenapa dibilang Wall of Love? Ya karena Wall of Love kan sebenarnya tembok cinta. Jadi tembok ini sebenarnya bisa merepresentasikan perasaan cintanya kita berdua sama Audi Kauki dengan memberikan mereka arena atau area untuk berkreasi. Gambar pertama yang ada di tembok ini yang mana? Gambar pertamanya ini. Kauki ini gunung. Ini gunung Meletus. Gambar kakak pertama yang mana kak? Yang Audi. Ini. Oh ini. Ini gambar pun. Bunda. Ini gambar Audi. Ini bukan. Ini gambar kakak. Ayah. Ini gambar ayah. Enggak, itu Kauki yang dicoret. Oh, Om Wendy, aku buat tebak-tebakan lagi. Boleh? Tembok-tembok apa yang ada lagunya? Tembok apa ya? Ini dia, tembok yang ada lagunya. Dalam tembok derita. Bener nih anak salah pergaulan. Itu dia tembok. Jam sudah menunjukkan sudah siang. Biarin ikutin aja udah. Iya udah siang. Iya dong. Aduh. Kamu mau kemana? Aku mau pulang. Tapi terus jangan sedih ya. Tante maaf ya aku pulang jangan masa sedih ya. Beneran kamu mau pulang? Iya. Yes. Beneran. Iya jangan sedih ya. Sebenarnya tuh aku berat banget untuk ninggalin kalian semua. Please jangan sedih ya. Don't cry. Aduh gue malah nangis kalau lu gak pergi. Jadi aku pulang dulu ya. Oh iya, kalian jangan kangen ya sama aku ya. Soalnya biasanya orang yang aku datengin rumahnya pasti kangen. Jangan sedih dong tante, Om Wendy jangan sedih. Kamu sama Audi jangan sedih ya. Dan pastinya kalau aku akan datang lagi, pastinya aku akan nginep. Oke, bye. Nginep.